Selamat datang di Care Squad. Berikut adalah jadwal 32 besar hari kedua Halo Open 2022 hari Rabu 2 November 2022. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Squad. Terima kasih. Di pertandingan pertama pada pukul 3 sore dari ganda putra, Austria Philipp Bürger Katharina Hoekmer akan menghadapi Tom Gehel Del Bilderu dari Prancis. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Prancis. Dari lapangan 2, dari tunggal putra, Christo Popov dari Prancis akan menghadapi Kode Naroka asal Jepang. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 3, ganda campuran, Christopher Grimme, Eleanor O'Donnell dari Skotlandia akan menghadapi ganda campuran Inggris, Gregoria Mars, Janice Moore. Head-to-head, dua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 4 sore dari lapangan 1, tunggal putri India Malvika Bansot akan menghadapi Clara Azurmendi dari Spanyol. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Azurmendi. Dari lapangan 2, ganda campuran Belanda Robin Tabling Selena Pick akan menghadapi ganda campuran Inggris Callum Hemming Jessica Park. Head-to-head 3-0 untuk keunggulan pemain dari Belanda. Dari lapangan 3, ganda putra India dan juga juara French Open Rani Reddy Siddharth Shetty akan menghadapi Liang Lucheng dari China Taipei. Head-to-head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 5 sore dari lapangan 1, ganda campuran Skotlandia Adam Hall Julia Marpeksen akan menantang Li Jiehu Xu Yaqing dari China Taipei. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pemain Skotlandia. Dari lapangan 2, ganda putra China Taipei Chang Koqi Poliwe akan menghadapi Lu Qingyao Yang Pohan sesama dari China Taipei. Head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Di lapangan 3, ganda campuran Yang Pohuan Hu Liyongfang dari China Taipei akan menantang Matthias Christensen Alejandro Poe dari Denmark. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pemain China Taipei. Pertandingan pada pukul 6 sore, dari lapangan 1, tunggal putra Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi Pranoy HS dari India. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Pranoy. Dari lapangan 2, tunggal putra Lee Chok Yu dari Hong Kong akan menghadapi Rasmus Gemke dari Denmark. Head-to-head 3-1 untuk keunggulan Rasmus Gemke. Dari lapangan 3, tunggal putri finalis French Open Carolina Marin akan menghadapi rekan senegaranya Beatrice Corrales. Head-to-head 3-1 untuk keunggulan Carolina Marin. Pertandingan pada pukul 7 malam. Dari lapangan 1, ganda putra Tan Kian Meng, Tan Wei Kiong dari Malaysia akan menantang Lucas Corve, Ronan Labar dari Prancis. Head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 2, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ganda campuran tuan rumah Mark Lamfus Isabel Loho. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan pemain dari Jerman. Dari lapangan 3, tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting akan menghadapi Nat Nguyen dari Irlandia. Head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 8 malam dari lapangan 1, Len Horsmark Kresfeld dari Denmark akan menantang rekan senegaranya Mia Benslet dari Denmark. Head-to-head sama kuat 2-2. Dari lapangan 2, ganda putra India Arjun Dhruv Kapila akan menghadapi Rasmus Kjaer Frederik Sogar dari Denmark. Head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 3, ganda campuran Denmark Mikkel Mikkelsen Ricky Sobi akan menantang Hee Yong Kai Terry Tan Wei Han Jessica dari Singapura. Head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 9 malam. Dari lapangan 1, tunggal putra Thailand Katapon Waicharon akan menghadapi tunggal putra Prancis Arnaud Merkle. Head-to-head kedua pemain belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 2, tunggal putri Thailand Supanida Kathetong akan menghadapi Christy Gilmore dari Skotlandia. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Kathetong. Dari lapangan 3, tunggal putri India Saina Nehwal akan menantang Busanan Ong Burapan dari Thailand. Head-to-head 5-3 untuk keunggulan tunggal putri Thailand. Pertandingan pada pukul 10 malam
Dari lapangan 1, tunggal putri Cina Han Yu akan menantang Yvonne Li dari Jerman. Head to head 1-0 untuk Han Yu. Di lapangan 2, tunggal putra Shi Yuhi akan menghadapi Loh Ken Yu dari Singapura. Head to head 1-0 untuk keunggulan Shi Yuhi. Dari lapangan 3, ganda campuran Ho Pang Ron Toh Eyi dari Malaysia akan menghadapi rekan senegaranya Goh Son Huat dari Seven Jamie. Head to head 1-0 untuk keunggulan Ho Pang Ron Toh Eyi. Pertandingan pada pukul 11 malam, dari lapangan 1, ganda campuran tuan rumah Patrick Sehel, Francisca Volkman akan menantang William Villiger Anetran dari Prancis. Head to head 1-0 untuk keunggulan pemain Prancis. Dari lapangan 2, ganda putri unggulan Gabriela Steva, Stefanie Steva, akan menghadapi Serena Aujong, Katarina Hockmar dari Austria. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 3, ganda putra Christopher Grilme, Matteo Grilme, akan menantang Liang Wakeng, Wang Chang dari China. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 12 malam, tunggal putri Leonice Hurt akan menghadapi tunggal putri India Akarishi Kashyap. Head to head, kedua pemain belum pernah bertemu sebelumnya. Di lapangan 2, ganda putra Liu Yucheng Ao Chuanyi akan menghadapi Christo Popov, Thomas Junior Popov dari Prancis. Head to head 1-0 untuk keunggulan pemain Cina. Dari lapangan 3, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Laini Tan dari Belgia. Head to head 1-0 untuk keunggulan Tunjung. Pertandingan pada pukul 1 dini hari. Dari lapangan 1, ganda putri Bendyapa Aimsar Nutakan Aisar dari Thailand akan menghadapi ganda putri Italia Martina Corsini Judith Mayer. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 2, ganda putra Alexander Dan Adam Hall Skotlandia akan menantang Kim Amstrup Anders Rasmussen dari Denmark. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 3, ganda putra Krishna Prasad Garaga Gaut Panjala dari India akan menghadapi rekan senegaranya Ravi Krishna Udaya Kumar. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 2 dini hari dari lapangan 1, ganda putri Su Yangqing Li Wanqing dari Cina Taipei akan menghadapi rekan senegaranya Chang Qinghui Yang Qingtun. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dari lapangan 2, tunggal putri Goh Jiwe akan menantang Pon Panwe Chon Chuong dari Thailand. Head to head sama kuat 3 sama. Dari lapangan 3, tunggal putra Chico Aura Dwiwardoyo akan menantang Brian Yang dari Kanada. Head to head 1-0 untuk keunggulan Brian Yang. Pertandingan pada pukul 3 dini hari. Dari lapangan 1, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie akan menantang Samer Verma India. Head to head sama kuat 2 sama. Dari lapangan 2, ganda putra Robin Gill Ter van Dijk dari Belanda akan menantang ganda putra tuan rumah Mark Lampus Marvin Sedel. Head to head 1-0 untuk keunggulan pemain dari Belanda. Dari lapangan 3, ganda putri Malaysia Vivian Ho Lim Chee Sin akan menghadapi Simran Singh Ritika Thakur dari India. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 4 dini hari. Dari lapangan 1, tunggal putra Kidami Srikant India akan menghadapi Lu Guangsu dari China. Head to head 3-0 untuk keunggulan Srikant. Dari lapangan 2, ganda putri tuan rumah Linda Evler Isabeloho akan menghadapi Teresa Joly Gayatri Gopichan Welela dari India. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Di partai terakhir di lapangan 3, ganda putri Yong Ngantin Yong Pulam dari Hong Kong akan menghadapi rekan senegaranya Eng Sayo Sang Huyan. Head to head 3-1 untuk keunggulan Yong Ngantin Yong Pulam. Itu tadi adalah jadwal lengkap Hilo Open babak 32 besar hari kedua. Siapakah jagoan kalian?
tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih.